Halo pemirsa Live Channel, kembali lagi ke dalam acara Shalom Dok bersama saya Dr. Alvin Nur Salim, di mana kita akan membicarakan berbagai topik kesehatan, tetapi tentu saja kita selaraskan dengan iman Tuhan. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu pelayanan di tengah pandemi. Khususnya kita akan membahas tentang badai sitokin pada penderita COVID-19. Untuk membicarakan topik ini sudah hadir bersama kita Dr. Gunawan, spesialis penyakit dalam. Apa kabar Dr. Gunawan? Sehat dok? Baik Dr. Alvin, sehat. Sehat-sehat dok, terima kasih. Lagi kesibukannya apa dok? Boleh diceritain dulu nggak sebelum mungkin kita mulai diskusi? Wah ya, akhir-akhir ini memang dari bulan lalu ya, kita udah tahu semua kasus COVID melonjak sangat pesat sekali di Jakarta terutama. Sibuk sekali, kasusnya banyak, jadi banyak yang datang ke rumah sakit. Terus terang, waktu itu 80% okupansi di rumah sakit itu semuanya kasus COVID. Dan rata-rata kasusnya sangat berat, jadi betul-betul menyita waktu dan tenaga waktu itu. Okay. Capek sekali. Tapi saat ini sepertinya trennya sih sudah agak menurun ya dok ya? Oke dok. Ya, berbicara tentang COVID, Dr. Gunawan, mungkin ada satu istilah yang saat ini menggaung, yang cukup besar, yaitu terkait badai sitokin. Mungkin Dr. Gunawan bisa jelaskan sedikit nggak, apa sih sebenarnya badai sitokin itu? Ya, jadi badai sitokin itu sebetulnya salah satu term di dalam medis ya, dunia medis, yang menyatakan bahwa di dalam badan seseorang itu terjadi kekacauan. Kekacauan yaitu kekacauan yang namanya sitokin. Sitokin itu sebetulnya adalah zat radang yang diproduksi oleh badan kita, di mana zat radang ini sebetulnya intinya untuk melawan infeksi. Untuk melawan infeksi. Jadi kalau kita ada infeksi, penyakit masuk, virus, kuman, bakteri, dan yang lain-lain, badan kita akan melawan dengan cara sel darah putih melawan terlebih dahulu. Jadi dia akan mendeteksi virus tersebut, kemudian mengeluarkan antibodi. Kemudian dari antibodi itu akan merangsang sel darah putih yang tipe lain untuk datang ke tempat pertempurannya, ke tempat sel virus yang masuk itu, kemudian melakukan perlawanan. Saat itu melakukan perlawanannya dengan cara dia akan ibaratnya akan makan, kemudian dia akan mengeluarkan zat-zat radang. Zat radang ini membantu untuk melemahkan virus sehingga dia akan mati. Tapi pada kasus-kasus tertentu, terutama kasus COVID kali ini, kita temukan istilah badai sitokin, di mana pada kasus COVID ini respon imun seseorang sangat berlebihan sehingga sitokin yang diproduksi itu sangat tinggi sekali, sehingga menimbulkan peradangan di seluruh badannya. Menimbulkan kekacauan terutama di organ paru, karena organ paru itu organ yang vital, dia tugasnya untuk menghirup oksigen di dalam badan kita. Dan oksigen itu adalah sumber yang sangat istimewa untuk badan kita, karena kita nggak bisa hidup tanpa oksigen. Jadi karena tidak ada oksigen, otomatis membuat organ yang lain tambah kacau. Sehingga hal itu bisa menyebabkan kematian. Okay. Gitu. Jadi sebenarnya badai sitokin itu awalnya adalah respons tubuh kita yang baik sebenarnya untuk menangkal virus atau bakteri gitu ya, Dr. Gunawan ya. Terus dok, mungkin yang pemirsa Live Channel juga penasaran, apakah memang badai sitokin ini hanya terjadi pada orang-orang tertentu, atau ada nggak sih faktor resiko sehingga orang-orang tertentu penderita COVID-19 lebih beresiko untuk menderita badai sitokin? Ya betul, jadi dari beberapa penelitian memang kita sudah tahu bahwa badai sitokin ini memang paling sering timbul pada mereka dengan penyakit tertentu. Misalnya ada penyakit diabetes, hipertensi, mereka yang gemuk, ada penyakit jantung, ginjal, terutama mereka-mereka yang tua, ya, hamil, itu juga salah satu komorbid atau penyakit penyerta yang bisa menimbulkan risiko badai sitokin pada mereka yang kena COVID. Oke, jadi memang terdapat beberapa faktor risiko seseorang lebih beresiko ya. Jadi mungkin ini juga ajakan untuk pemirsa Live Channel untuk menjaga pola hidup sehat, untuk menghindari faktor-faktor risiko tersebut seperti diabetes, kegemukan. Terlepas dari faktor-faktor risiko tersebut, Dr. Gunawan, apakah mungkin badai sitokin juga bisa terjadi di penyakit lain, non-COVID? Apakah itu eksklusif hanya pada penyakit ini? Tidak, jadi sebetulnya badai sitokin itu pertama kali ditemukan pada pasien kanker. Karena saat kemajuan teknologi, kemajuan dunia medis ya, kanker itu ada terapi yang dinamakan imunoterapi, terapi target. Dan pada pasien-pasien tersebut, istilah sitokin storm atau badai sitokin itulah pertama kali ditemukan. Okay. Biasanya karena diberikan imunoterapi tersebut, terjadi respon berlebihan dari badan, di mana sel-sel yang normal itu berusaha untuk menyingkirkan sel kankernya, sehingga terjadi badai sitokin. Awalnya dari pasien kanker. Oke. Awalnya memang. Jadi sebenarnya tidak eksklusif terjadi pada pasien COVID-19 ya dok ya.
Oke, juga banyak mungkin yang penasaran, Dokter Gunawan. Kita kan berbicara tentang badai sitokin. Sebenarnya apakah ada parameter objektif yang bisa kita ukur? Apakah mungkin ada kadar sitokin yang bisa diukur untuk mengetahui derajat peradangan seseorang? Ya, jadi pada awalnya memang kita menggunakan tools ya, pemeriksaan tambahan. Tapi terus terang badai sitokin itu kita bisa explore, kita bisa evaluasi dari awal. Pada saat pasien ini dengan terutama COVID ya, gejala COVID, mereka yang mengalami demam terus menerus, kemudian demamnya tidak turun-turun, tidak hilang-hilang dengan obat demam biasa, atau mereka yang tadinya tidak ada demam tiba-tiba muncul demam, itu adalah salah satu tanda-tanda awal untuk badai sitokin. Jadi kita harus hati-hati. Yang kedua memang kita bisa lihat juga dari pola nafasnya mungkin lebih cepat, batuk-batuk lebih cepat, kemudian saturasi oksigennya juga menurun. Kemudian untuk pemeriksaan dari laboratorium memang kita bisa periksa namanya panel sitokin. Terus terang yang available di pasaran sekarang dan di rumah sakit serta lab, itu ada yang khusus namanya interleukin 6, itu yang kita bisa periksa interleukin 6, kemudian ada juga yang panel sitokin, jadi terdiri dari beberapa interleukin yang kita bisa periksa, terutama yang penting pada badai sitokin ini adalah interleukin 6, interleukin 1, dan tumor nekrosis alfa, TNF alfa, itu adalah yang paling penting, faktor penting yang menimbulkan badai sitokin. Oke, jadi dari parameter lab sih memang ada beberapa yang bisa kita lakukan pemeriksaan ya dok ya? Betul. Tadi sebenarnya dokter Gunawan sempat menyinggung, tetapi mungkin bisa diperjelas lagi, mungkin bagi teman-teman yang sedang menderita COVID-19 dan sedang melakukan isolasi mandiri di rumah, adakah mungkin tanda-tanda awal yang perlu diwaspadai dok untuk mencegah seseorang untuk jatuh ke tahap badai sitokin? Ya, yang tadi seperti saya jelaskan di awal ya, memang kita kalau di isolasi mandiri di rumah ada dua hal yang perlu kita waspadai. Yang pertama demam, yang kedua adalah sesak nafas. Yang pertama demam. Demam memang biasanya pada orang yang mengalami COVID selalu diawali dengan demam dulu. Demam 1-2 hari kemudian demamnya hilang apabila respon imunnya appropriate, tepat. Kemudian dia akan mengalami gejala yang ringan saja. Ini sekitar 80% pasien COVID itu mengalami seperti itu. Kemudian sekitar 20%-nya memang ada risiko untuk mengalami badai sitokin, di mana dia akan mengalami demam terus-menerus, atau yang tadinya tidak ada demam, kemudian tiba-tiba menjadi demam. Okay. Kemudian saturasi oksigen, okay. Itu adalah alat yang paling penting sebetulnya untuk kita lihat. Karena saturasi oksigen yang mulai turun di bawah 95%, itu menandakan bahwa paru-parunya mulai mengalami peradangan hebat. Peradangan hebat yang kita namakan pneumonia atau radang paru. Orang-orang yang mengalami hal ini harus segera mencari pertolongan. Kalau tidak, kondisinya akan lebih cepat menurun dan kita di rumah sakit akan lebih sulit untuk mengembalikan, untuk recovery-nya. Jadi dua hal yaitu demam dan mungkin perhatikan saturasi oksigen ya dok ya. Oke dok, masih berbicara tentang badai sitokin. Sebenarnya apa sih dok penanganan untuk badai sitokin? Apakah ada terapi khusus terlepas dari terapi umum dari COVID-19? Sebetulnya untuk terapi COVID ini sendiri secara umum sampai saat ini memang kita belum tahu ya. Terus terang masih banyak teori, bahkan Badan Dunia, WHO, CDC pun juga tidak menjelaskan secara gamblang. Ini loh pilihan obat tepatnya untuk COVID itu seperti itu. Tapi dari penelitian-penelitian besar memang kita bisa tahu bahwa dengan mereka yang mengalami badai sitokin terutama, kita harus menurunkan peradangannya. Jadi kita harus menurunkan produksi sitokinnya dengan cara sedikit mengerem peradangannya dengan diberikan obat-obatan yang sifatnya menurunkan imunitas. Tapi sifatnya hanya temporary, seperti penggunaan steroid, itu ada namanya dexamethasone, itu bisa untuk digunakan untuk menurunkan peradangan. Kemudian untuk mereka yang tidak responsif dengan steroid ini, kita bisa gunakan terapi yang lebih spesifik. Kita punya anti-interleukin 6, khusus untuk menurunkan hanya interleukin 6-nya saja. Obat yang direkomendasikan oleh WHO untuk saat ini adalah tocilizumab. Itu sangat efektif untuk mereka-mereka yang kondisinya sangat berat. Sedangkan obat-obatan yang lain sebetulnya sampai saat ini masih dalam tahap penelitian, yaitu ada IVIG, human immunoglobulin, kemudian ada juga seperti stem cell, ada juga secretome, macam-macam lah. Nah, semuanya itu masih dalam penelitian. Sampai saat ini yang sudah established, sudah terbukti adalah steroid dan tocilizumab. Ditambah lagi ada beberapa orang yang akhir-akhir ini kita kenal istilah long COVID, jadi mereka-mereka yang habis kena COVID, sakit kepala terus, kaki tangannya dingin terus, kadang-kadang gemeteran. Itu memang sering kita temukan dan sampai saat ini memang masih banyak teori
dan masih banyak perdebatan mengenai hal ini. Ya, Dokter Gunawan, banyak yang bertanya bahwa ternyata akhir-akhir ini ada laporan-laporan, mungkin nonton di televisi, bahwa ada orang yang sakit COVID-19 sebelumnya sehat sekali, tetapi ternyata badai sitokin itu bisa menyebabkan sebuah kelumpuhan atau kecacatan yang berat ya untuk dirinya. Bisa dijelaskan nggak, Dok? Kenapa sih bisa terjadi juga terhadap orang yang sehat? Betul. Jadi ada beberapa kasus memang yang kita temukan dan juga di luar negeri juga sama ya, Dok ya. Jadi banyak orang-orang yang memang tadinya sehat sekali, olahragawan, mungkin beliau yang atlet ya, bahkan bisa mengalami badai sitokin. Sampai detik ini memang kita belum tahu dengan jelas apa yang men-trigger terutama pada orang-orang sehat ini. Bisa juga karena respon imunnya yang sangat berlebihan sehingga muncul yang dinamakan badai sitokin ini. Bisa juga di-trigger lagi oleh pemberian obat-obatan misalnya atau pemberian semacam antibody yang diinfuskan, yang dimasukkan ke dalam badannya. Karena pada prinsipnya badai sitokin ini kan muncul karena ada respon perlawanan dari badan kita. Jadi kalau respon perlawanan itu ditambahkan oleh sesuatu hal, misalnya ditambahkan oleh antibodi seperti plasma konvalesen itu ya, itu kan isinya antibodi juga dari orang yang sudah sembuh, itu bisa memicu badai sitokin kalau kita tidak hati-hati memakainya. Seperti itu. Jadi cukup kompleks ya, Dok. Banyak faktor yang berperan untuk terjadi badai sitokin. Nah, saat ini, Dok, banyak kita sudah berada pada fase vaksinasi. Ya, dan pada fase ini banyak juga yang bertanya, perlu nggak sih pengecekan antibodi baik sebelum atau sesudah, apakah sebenarnya itu penting untuk dilakukan saat ini? Oke, untuk pengecekan antibodi pasca vaksinasi, memang banyak juga pasien saya yang mencari pendapatnya, mencari opini juga. Intinya untuk pengecekan antibodi itu tidak wajib dan tidak disarankan sebetulnya, karena interpretasinya harus hati-hati. Pada saat kita divaksinasi, vaksin itu akan menimbulkan respon kekebalan dari badan kita. Respon kekebalan ini akan menimbulkan yang namanya antibody. Antibody ini mulai dari antibody IgA, kemudian IgM, kemudian yang stay di dalam beta, yang tinggal di dalam badan kita lebih lama, itu dinamakan IgG. Kalaupun kita periksa, kemudian kadarnya rendah mungkin 0 ya, tapi sebetulnya dengan paparan vaksin tersebut, badan kita tuh sudah mengenali, sudah recognize bahwa, oh ini virus loh, ini loh jenis virus COVID itu seperti ini. Jadi badan kita itu akan lebih pintar, lebih mengenali dan punya memori. Oh ini virus, mungkin pada saat paparan kedua atau ketiga saat kita sakit, antibody baru terbentuk. Itu juga bisa terjadi seperti itu. Jadi kalau Anda mau ngecek silahkan, tapi jangan kaget kalau misalnya tidak ada terus bingung, kemudian kalaupun tinggi terus bingung juga. Apa saya pernah kena ya, kok antibodi saya tinggi. Jadi respon imun masing-masing orang tuh beda-beda. Kita tidak bisa ngomong, oh saya dulu sakitnya berat loh dok, tapi kok antibodi saya cuma kecil ya. Saya dulu sakitnya ringan, kenapa antibodi saya tinggi ya dok? Apa ada lagi yang menanya, dok saya nggak pernah kena COVID sama sekali. Saya cuma vaksin, kenapa antibodi saya tinggi sekali? Ya memang respon imun kita beda-beda, tergantung individual gitu, nggak bisa disamaratakan. Jadi memang pemeriksaan antibodi itu mungkin tidak bisa direkomendasikan untuk dilakukan secara rutin ya dok ya. Betul. Mungkin yang terpenting yang perlu pemirsa Live Channel pegang adalah melakukan protokol kesehatan yang ketat gitu ya, terlepas dari mungkin hasil antibodi ya tinggi ataupun rendah. Oke. Terus dok, mungkin pertanyaan selanjutnya, ketika seseorang sudah mengalami COVID-19, mungkin kita berada pada fase saat ini di mana sudah banyak yang terkena COVID-19 dan kita berada pada banyak sekali survivor dari COVID-19. Kira-kira apa sih pemeriksaan kesehatan yang perlu mereka lakukan? Betul, saat ini memang pada bulan-bulan ini sudah mulai banyak kasus yang sudah recovery dari COVID. Jadi yang bisa saya sarankan untuk Anda-Anda yang recovery dari COVID, apabila Anda mengalami gejala yang sangat ringan sekali, misalnya hanya sekedar batuk pilek, demam 1-2 hari, sebetulnya Anda tidak perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Melakukan CT scan paru atau ronsen paru itu tidak dianjurkan. Karena memang 80% orang yang kena COVID itu hanya seperti orang yang batuk pilek biasa. Tidak ada efeknya ke badan kita. Kemudian yang memang dianjurkan untuk melakukan follow up adalah mereka yang mengalami gejala sedang atau berat. Karena kita perlu memeriksa apakah ada sequelae atau ada sisa, gejala sisa dari si COVID ini, terutama di organ-organ badan kita, terutama di paru. Karena organ utama target pada COVID ini adalah merusak paru. Jadi apakah ada
kerusakan di paru, itu yang mesti diperiksa. Yang kedua yang mesti diperiksa juga adalah kerusakan di organ lain seperti jantung. Ada beberapa orang yang mengalami peradangan pada otot jantungnya. Itu juga bisa timbul risiko untuk gagal jantung. Ditambah lagi ada beberapa orang yang akhir-akhir ini kita kenal istilah long COVID. Mm-hmm. Jadi mereka-mereka yang habis kena COVID, sakit kepala terus, kaki tangannya dingin terus, kadang-kadang gemeteran. Itu memang sering kita temukan dan sampai saat ini memang masih banyak teori dan masih banyak perdebatan mengenai hal ini. Jadi memang kalau bisa setelah Anda mengalami serangan COVID yang sedang berat, ada baiknya untuk periksakan diri kembali ke dokter Anda. Oke, ya jadi Dokter Gunawan tadi sempat menyinggung terkait COVID sedang berat, khususnya mungkin pemeriksaannya ditekankan bagi mereka yang mengalami gejala sedang dan berat ya dok ya. Terus menyambung pertanyaan sebelumnya bahwa COVID sedang berat itu lebih baik melakukan pemeriksaan kesehatan, ada salah satu kejadian pasca COVID yaitu fibrosis paru. Mungkin Dokter Gunawan bisa jelaskan nggak apa sih sebenarnya fibrosis paru yang terjadi pasca COVID-19? Ya, jadi kita tahu bahwa COVID ini menyerang saluran nafas, terutama terjadi peradangan di paru. Ibarat kata paru kita mengalami seperti di kulit ya, kita jatuh, lecet, kemudian luka dan bengkak. Itu yang pertama kali terjadi. Kemudian setelah itu muncul yang kita namakan koreng. Ya. Jadi ibaratnya sudah mulai menyembuh tapi dia ada korengnya, luka. Nah luka ini lama-lama akan menyembuh. Pada kulit kita bisa perhatikan dia akan berbekas kehitaman di kulit. Atau bahkan yang parah bisa timbul namanya keloid. Jadi fibrosis ini semacam keloid yang ada di paru. Bahayanya pada paru adalah dia akan menyebabkan paru-paru ini tidak berfungsi dengan baik. Paru kita itu kan mengembang dan mengepis seperti spon. Jadi menghirup udara dan mengeluarkan udara. Karena ada fibrosis atau keloid, paru-paru kita akan seperti terjepit. Jadi bisa kapasitas parunya itu jadi menurun. Seperti itu, dan itu akan menurunkan kapasitas parunya dan kapasitas fisik pasien ini juga akan menurun. Dia cepat-cepat capek, cepat ngos-ngosan, berdebar-debar, dan itu akan mengganggu aktivitas fisik dia sendiri. Okay. Gitu. Oke dok, banyak yang bertanya dok di masa COVID ini terkait vaksinasi. Sebelum vaksin COVID, banyak yang bertanya apakah mereka perlu melakukan vaksinasi pneumonia dan vaksinasi influenza. Sebenarnya kepentingan vaksin ini di tengah COVID-19 itu seperti apa sih dok? Ya, jadi untuk vaksin pneumonia dan vaksin COVID memang dianjurkan terutama mereka yang mempunyai komorbid penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, dan lain-lain tersebut. Kemudian juga untuk mereka usia tua. Di atas 65 tahun, vaksin dua vaksin ini diwajibkan. Pneumonia, kita punya pneumokokus 1-3 dan pneumokokus 2-3. Itu harus didapatkan dalam jarak waktu 1 tahun. Kemudian untuk influenza sendiri diwajibkan untuk tiap tahun didapatkan. Kemudian kita berikan vaksin ini, terutama di tengah-tengah pandemi ini untuk menekan kejadian pneumonia akibat penyebab lain. Seperti pneumonia, ini vaksin pneumokokus namanya. Jadi ada kuman pneumokokus yang bisa menyebabkan pneumonia juga. Demikian pula dengan influenza, kita masih ingat dulu ada flu babi, kemudian flu burung. Jadi vaksin influenza ini juga mencegah terjadinya pneumonia akibat influenza. Apabila kita sudah divaksin dengan kedua vaksin ini, risiko kita untuk mendapatkan pneumonia akibat dua kuman ini jadi menurun. Kenapa? Karena pasien-pasien COVID itu, kita bisa tahu bahwa mereka yang mengalami gejala sedang berat, daya tahan tubuhnya sangat rendah sekali. Bahkan semua kuman yang tadinya normal ada di mulut kita pun bisa masuk ke dalam kita dan bisa menyerang kita. Jadi kita cegah dengan memberikan vaksin-vaksin tersebut, dok. Oke, jadi sebenarnya sih vaksin pneumonia dan influenza sih tidak mencegah COVID ya, dok ya? Tidak. Tetapi memang mencegah mungkin penyakit yang bisa memperberat COVID kalau memang bersamaan terjadi juga. Oke, dok. Mungkin selanjutnya yang saya penasaran, dok. Dokter Gunawan kan sudah menangani banyak pasien-pasien dengan COVID, baik dari gejala ringan sampai gejala berat. Termasuk mungkin salah satu public figure yang sempat viral nih akhir-akhir ini ya. Mungkin yang saya ingin tanyakan, bagaimana sih perasaan Dokter Gunawan ketika menangani pasien COVID-19, khususnya yang gejala berat? Ya, terus terang sih, banyak kasus yang datang ke rumah sakit kita dengan kondisi yang sudah berat. Terus terang, kondisi-kondisi berat ini membuat kita harus berpikir cepat, sehingga harus memberikan terapi yang cepat dan tepat juga. Ini sangat menguras tenaga dan waktu juga, karena kita juga harus pengawasannya lebih ketat. Kadang-kadang kayak seperti kemarin ya, saat pandemi itu rumah sakit kita betul-betul overcrowded,
kadang-kadang kita harus terapi mereka di unit gawat darurat. Mm-hmm. Mau tidak mau, karena kalau kita pulangkan mereka, kita carikan rumah sakit lain, mereka mungkin bisa meninggal di jalan. Jadi memang COVID-COVID yang berat ini penanganannya ekstra lebih daripada mereka yang ringan. Jadi kita sangat-sangat berat ya waktu itu, deg-degan terutama, karena stres juga. Karena kita juga dituntut oleh keluarga untuk memberikan yang terbaik, walaupun keluarga juga tahu sebetulnya seberat apa mungkin salah satu keluarga yang kena COVID, tapi kita juga mereka mengharap lebih supaya kita juga bisa menyelamatkan mereka. Itu sangat memberikan beban yang sangat berat untuk terutama kita tenaga kesehatan. Kadang-kadang mereka juga kita diawasi lebih ketat, dibantu misalnya untuk buang yang besar atau buang yang kecil. Kadang-kadang kita juga sudah capek, jenuh, pakai hazmat seharian, kurang makan, kurang minum, kurang tidur pula. Jadi terus terang sangat capek sekali. Kita juga dengar bahwa banyak dokter yang meninggal di awal-awal pandemi, itu juga memberikan rasa ketakutan untuk saya untuk terjun melayani pasien-pasien COVID. Ya, Dokter Gunawan sebagai seorang dokter, di tengah pandemi pastinya jadwalnya sangat padat gitu. Mungkin ada tips atau apa sih yang dilakukan untuk mengatur waktu agar seimbang antara pekerjaan, quality time dengan keluarga, dan tentunya untuk kesehatan spiritual. Ya, memang sangat berat sekali Dr. Alvin untuk jadi dokter terutama pada zaman pandemi ini, karena memang kita sebagai salah satu pekerjaan ya, kadang-kadang kita harus dituntut waktu kita malah lebih banyak untuk pasien daripada keluarga ataupun bahkan untuk Tuhan. Tapi saya berusaha untuk menyisihkan waktu di hari-hari tertentu. Memang saya off, tidak praktek sampai malam. Saya menyisihkan waktu untuk anak-anak saya dan istri saya. Kemudian saya juga menyisihkan waktu untuk orang tua, saya coba untuk menelpon mereka gitu ya. Kemudian masalah Tuhan, jadi saya berusaha membawa Tuhan dalam pekerjaan saya. Jadi saya berusaha untuk mengenalkan Tuhan Yesus kepada pasien-pasien saya. Kemudian saya berusaha untuk bekerja sambil membawa nama Dia. Jadi saya berusaha untuk berdoa, kemudian kita pimpin, mungkin kita bantu pasien-pasien kita yang sedang sekarat, mungkin sedang dalam kondisi yang sangat berat, untuk lebih mendalami iman mereka terhadap Tuhan Yesus, supaya kita tahu bahwa semua yang kita kerjakan di dunia ini memang semuanya atas izin Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak mengizinkan, apapun yang kita lakukan itu akan gagal. Jadi mau nggak mau memang kita bawa Tuhan supaya apa? Supaya orang-orang itu juga tahu bahwa Tuhan itu ada. Bukan mereka selamat bukan karena dokter, bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi bagus sekali yang tadi Dokter Gunawan sampaikan. Mungkin yang bisa saya ambil adalah bahwa kita harus membawa Tuhan dalam setiap yang kita lakukan. Untuk memuliakan nama Tuhan itu sepertinya penting sekali. Karena ketika kita melakukan itu, sepertinya itu bisa translate langsung ke action kita ya Dok ya. Mungkin itu juga menguntungkan ke pasien-pasien kita. Juga Dokter Gunawan, mungkin yang ingin saya tanyakan, kami mendengar nih dari tim bahwa Dokter Gunawan juga banyak membantu orang gitu ya. Mungkin membantu pasien, mungkin membantu perawat lain juga yang mungkin membutuhkan pertolongan di tengah pandemi ini. Kira-kira apa sih yang mendorong Dokter Gunawan untuk menolong pasien ataupun mungkin orang-orang yang memerlukan di sekitar Dokter Gunawan? Ya, intinya sih tolong-menolong memang sudah tugas kita sebagai makhluk Tuhan. Itu yang disebutkan dalam semua perintah Tuhan, bahwa kita harus saling mengasihi, saling menolong. Tapi memang itu terlihat klise ya, cuman memang melakukan lebih sulit daripada mengucapkan. Terus terang memang saya banyak melihat rekan-rekan sejawat saya, guru-guru saya, profesor-profesor saya, membantu banyak pasien-pasiennya, membantu banyak ke kolega-kolega kita juga yang dokter yang kesulitan. Jadi berangkat dari situ memang yang mendasari, oh, Prof saya mau loh membantu pasien, dokter saya yang lain, senior-senior saya juga mau loh membantu orang lain. Itu juga memicu saya untuk berbuat yang mungkin bisa lebih baik daripada mereka. Ada juga pasien-pasien saya yang mereka bahkan tanpa memikirkan dirinya sendiri mau membantu orang yang tidak dia kenal. Ada satu orang yang saya kenal, dia tidak mau disebutkan namanya, yang banyak membantu orang, bahkan dia bilang, it's okay, ini memang uang saya, ini dari Tuhan. Jadi saya melihat orang-orang seperti itu,
menjadi lebih terpacu lagi untuk sebisa mungkin semampu saya untuk menolong orang-orang yang lebih membutuhkan, begitu Bang. Jadi memang karena pelayanan dengan menjadi tenaga medis dalam hal ini dokter sepertinya sangat lekat ya Dokter Gunawan. Betul. Terus juga mungkin yang saya ingin tanyakan ketika kita dihadapi pada situasi pandemi, sebagai seorang dokter pun sebenarnya kita berhak untuk memilih untuk pekerjaan ya dok. Apakah kita mau cemplung ke dunia per-covid-an melayani pasien covid, tentu dengan segala risikonya, dan jelas untuk kasus ini Dokter Gunawan memilih untuk merawat pasien covid. Kira-kira apa sih yang menjadi dorongan Dokter Gunawan untuk pertama kali, ya deh, sepertinya saya perlu untuk melayani pasien covid? Ya, terus terang pada saat awal pandemi memang ada rasa ketakutan untuk menjadi seorang pelayan dokter untuk COVID. Karena waktu awal-awal itu memang kita belum tahu ini sakitnya apa, ini bisa meninggal kapan aja, ini bisa kondisinya baik-baik aja, bisa buruk-buruk sampai meninggal. Jadi kita juga dengar bahwa banyak dokter yang meninggal di awal-awal pandemi itu juga memberikan rasa ketakutan untuk saya untuk terjun melayani pasien-pasien COVID. Namun pada saat itu memang banyak pasien-pasien saya pribadi yang terkena COVID, jadi mau tidak mau memang saya harus membantu mereka, melit mereka, memberikan mereka pelayanan yang terbaik untuk menjaga mereka supaya tidak salah jalan mencari obat. Karena pada saat awal pandemi bahkan sampai sekarang itu banyak pasien-pasien yang menjadi dokter sendiri, minum obat sendiri, cari obat dari sana, cari obat dari sini, dan pada akhirnya obat-obatan itu tidak berfungsi dengan baik dan akhirnya kondisinya menjadi berat sehingga mereka harus dirawat sampai lama, kadang bahkan sampai meninggal. Jadi hal-hal ini yang menimbulkan pemicu semangat ya untuk saya untuk ayo kita bareng-bareng yuk kita diskusi gimana caranya nih pasien-pasien ini, Anda yang sakit dan saya bisa sama-sama survive gitu loh, bisa menolong orang itu aja. Jadi Dokter Gunawan terpanggil untuk menolong karena memang kalau tidak ada yang menolong semuanya takut, siapa yang bisa berusaha untuk mengeluarkan kita semua dari pandemi ini ya dok ya. Oke dok, mungkin terakhir, apakah Dokter Gunawan memiliki pesan untuk pemirsa Live Channel terkait COVID-19 dan juga mungkin pencegahannya dok? Ya, untuk pemirsa Live Channel memang badai COVID bulan lalu sampai bulan ini sudah mulai mereda, tapi jangan sampai lupa kita harus jaga selalu protokol kesehatan. Jangan lupa walaupun di sekeliling kita sudah banyak zona hijau, banyak kasus COVID yang sudah menurun, tapi mereka tetap mengintai. Virus-virus ini tidak akan pernah hilang, jadi kita tetap harus berhati-hati, jaga protokol kesehatan, selalu pakai masker, selalu cuci tangan, jauhi kerumunan, dan periksakan diri segera kalau Anda mengalami gejala saluran nafas. Karena akhir-akhir ini memang gejala saluran nafas banyak, lebih banyak ditimbulkan karena virus COVID, bukan karena virus yang lain seperti influenza atau virus common cold, rhinovirus seperti itu sudah jarang ditemukan karena kita pakai masker selalu kan ya. Jadi yang lebih cepat menular adalah virus COVID. Jadi sebisa mungkin jaga kesehatan dan segera periksakan ke dokter bila Anda mengalami gejala. Gitu dong. Oke. Pemirsa Live Channel, banyak sekali yang sudah kita pelajari hari ini. Banyak sekali nilai-nilai kehidupan yang dapat kita petik dari pengalaman Dokter Gunawan yang melayani di tengah pandemi. Pertama, kita harus tetap melayani, berusaha menjadi sumber berkat untuk orang-orang di sekitar kita walaupun di situasi yang sulit. Dan juga walaupun kita sedang berada pada fase menurun dari COVID-19, jangan lupa untuk terus melakukan protokol kesehatan dan tetap waspada sesuai dengan himbauan dari Dokter Gunawan. Terima kasih Dokter Gunawan telah meluangkan waktu untuk berdiskusi tentang COVID dan pelayanan. Sangat menarik sekali diskusinya. Banyak sekali hal-hal bisa kita petik dalam diskusi kali ini. Terima kasih sekali lagi, sehat-sehat dok. Sama-sama Dokter Alvin. Oke, dengan demikian berakhir sudah acara Shalom Dok hari ini. Saya Dr. Alvin Nursalim dan Dr. Gunawan undur diri dulu. Sampai jumpa.